Oke. Jadi setelah lama kita tak bersua, guys, kita bersua lagi di rumah burung walet. Jadi ini cara membersihkan sarang burung walet. Jadi guys, ini bahannya campur ya. Dia bahannya patahan. Ini dikategorikan patahan. Walaupun dia utuh ini, tapi dia termasuk patahan. Apalagi yang ini, udah jelas patah ya. Untuk sekarang ini karena bahannya harga walet sekarang ini untuk bulan ini sangat turun. Harganya murah, jadi nggak banyak dapat. Jadi bos aku tuh nggak banyak dapat walet dia. Mungkin karena murah orang nggak mau jual, jadi tunggu tinggi dulu harga baru jual, atau pengiriman ke luar negeri itu agak susah, jadi susah pengambilannya. Ini barangnya baru dikasih, masih mentah. Dan yang belum bergabung jangan lupa klik subscribe. Jadi kita dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian bisa melihat live dulu, guys. Langsung nempel tuh di layar. Ini sarang walatnya lagi kita tutup. Kita tunggu 5 menit baru kita cuci, lanjut penyucian. Anak STM. Halo anak STM, selamat bergabung, selamat kenapa ya, apa aku YouTube aku channel aku live aku nggak bisa nampak, selamat bergabung, nggak bisa nampak apanya, komen-komennya itu guys nggak bisa nampak. Iya, halo juga buat anak STM, selamat bergabung. Ini tadi dikasih 11 keping tapi belum kehitung, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kertas. Jadi sebelum disikat, 3 menit lagi ya pemirsa. Kita kasih celup dulu. Yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa like ya. Subscribe. Semoga Allah membalas. Share ke sosial media yang lain. Buat jenggot. Jenggot coklat BLN. Wow, kali ini. Udah like, terima kasih Kak Jenggot. Gimana ya caranya? Semoga berkaya Kak Jenggot, Kak Jenggot semoga banyak umur, semoga lancar rezekinya ya Allah. Ini agak tutup sebentar guys biar agak meresap dia. Kita tunggu 2 menit lagi ya pemirsa. Lagi baru kita cuci sarangnya karena kita nunggu dulu. Kita kenapa nggak bisa keluar komen-komen di YouTube aku ya? Buat Kak Jenggot, buat apa? Nah ini kita lagi di pabrik sarang. Ntar dulu ya guys. Sini nggak ada keluar komennya. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, anak STM. Anak STM, STM di mana nih? STM di mana nih anak STM? Belum.